Kalau kenal, semangat nanti tayo dulu. Lakukan satukan nomor 10 yang dituju kepada nomor 10 di sana. Kembali, rupa-rupanya yang kedua ketika peluang di menit main awal yang dilakukan sudah dilakukan karena nomor 10 yang dimaksud tadi kembali di sana kembali juga tepat. Mulai saat ini rupa-rupanya pelanggar yang dilakukan oleh Gantoy. Serangan bebas saja untuk Lasas di sana. Rupa-rupanya dalam nomor 13 segera Ananda Ali. Ali sudah lakukan. Selamat datang untuk Gebat Sama dan Palura. Kembali dari nomor 4 di sana sudah dilakukan. Masih langsung tunggelan, jaga ketok oleh pemain dari Gantoy tadi. Dilakukan ke depan, kembali Gantoy lebih bola di sana. Upah dalam ke 8, upah dalam ke 7 dengan Gantoy lupa menyebar lapangan di sana. Mampu tak dilakukan, maupun 2 yang dituju. Upah lamin di sana, namun saya bola terbata oleh penjaga gawang Gantoy tadi. Sedar dihedi saja. Namun bola dibiarkan meninggalkan lapangan dengan kawang. Rupa-rupanya bola meninggalkan lapangan tadi. Kepung juga di sana. Mengambil alih tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Bola meninggalkan lapangan. Pergantian pemain dari main wanita. Bola lempar ke dalam sudah dilakukan nomor 10 yang dituju. Sudah dilakukan nomor 3 yang dimaksud. Apa yang terjadi? Oh, lemparan ke dalam untuk Laskar Songgelan. Sudah lakukan kontrol yang tidak begitu baik tadi. Gantoy nomor 2 di sana sudah dilakukan kembali. Apa yang terjadi? Segera Ananda Siswa mampu gak dimaksimalkan dengan baik. Sudah dilakukan membayar kepada Petis dilakukan di sana. Wow. Laskar Songgelan mencoba membangun serangan umpan melebar lapangan. Namun buana lempar ke dalam untuk pergi dalam kembali untuk Laskar Songgelan sudah dilakukan kembali di Edi. Laskar Songgelan nomor 10 di sana mencoba membangun serangan lempar lapangan di sana. Masih Laskar Songgelan umpan di arah tengah lapangan direbut saja untuk Mailang dan Tori. Laskar Songgelan kembali membangun serangan. Di satu saja, kembali Siva di sana yang dituju. Iya, lakukan lemparan ke dalam. Tersebut dengan pemain 8 di sana. Oh. Kembali Laskar Songgelan di sana. Salah sasaran tadi. Masih yang tenangan bebas. Lakukan kebetulannya. Masuk. Rupa-rupanya, Afid keluar. Masuk putra. Kita lakukan ke depan. Apa terjadi di sana? Terjadi di Melu. Masih Laskar Songgelan dibayangkan oleh nomor 13 pemain belakang Gantoy. Ini para ke dalam untuk balik di sana. Rupa-rupanya para pemain belakang dari Gantoy. Gantoy mencoba dan serangan di sana. Kembali dipatahkan saja serangannya tadi oleh pemain belakang dari Laskar Songgelan. Kembali Gantoy untuk meskipun di sana mengotak atik bola. Mencoba melewati satu pemain tadi. Namun dapat direbut Laskar Songgelan di sana. Peluang tadi yang dilakukan oleh pemain Laskar Songgelan ini jadi sudah dilakukan. Rupa kembali nomor 10 di sana dengan ketol dua pemain. Rupa pemain belakang dari Laskar Songgelan terbebas ke depannya. Namun dia hanya saja tadi pemain belakang dari Gantoy kembali di sana. Laskar Songgelan terjadi gemelu. Laskar Songgelan di sana mencoba melewati garis pertahanan.
Gentay. Namun saya bola terlebih dahulu meninggalkan sana, umpan tarik maksudnya. Oh, Gentay mencoba lagi. Ada sejarah, ada Siva. Sudah dilakukan ke depan. Oh, dihalo saja. Masih di sana. Sudah dilakukan. Lebih saja. Kembali. Masih. Rasa segera di sana. Sudah dilakukan. Nomor 10 yang dituju. Siva di sana. Lupa kira pemain 7 dia di saja. Nomor 8. Anggi sana. Biar daun dari Rasa Senggela. Yang daun untuk Rasa Senggela. Kembali di halau. Laskar Senggela di sana. Waduh, bola melewati kawan begitu saja tadi peluang dari Laskar Senggela. Laskar Senggela di sana tidak mampu melewati pertahanan dari Laskar Senggela. Laskar Senggela cukup solid. Dipari waktu gantar di sana. Kembali di halau. Laskar Senggela sudah dilakukan. Oh, kembali. Rasa Senggela lupa terobosan maksudnya. Namun iya, kembali ke lapangan. Tendangan bebas, tendangan kawan. Ke depan. Mampukah dikejar? Namun bola meninggalkan lapangan. Tendangan bebas. Laskar Senggela tinggalkan dengan baik tendangan bebas kali ini. Sudah lakukan umpan lepas lapangan di sana. Pemecah gol. Kreasi dengan bebas yang cukup baik tadi yang ditunjukkan oleh pemain Laskar Senggela. Namun sayang sepakan tadi mengarah jalan ke arah gawang dari Gentoy. Dengan gawang sudah dilakukan Gentoy. Kembali Gentoy salah halau tadi. Apa terjadi? Terjadi kembali dari kotak penalti di sana. Rupa-rupanya pilih ponton di sana. Gantung di sana mencoba melewati dua pemain dari musuh. Rupa-rupa sedikit angin yang bertiup di area lapangan. Mari kita saksikan tenang bebas di sana. Kedalam kotak penalti di sana. Namun terdapat heading tadi. Kembali umpan tarik di sana. Namun sayang Adika. Dika maksudnya. Laskar Senggela kembali direbut. Gantoy. Masih Gantoy mencoba melewati. Namun sayang bola tidak dapat melewati satu pemain tadi. Laskar Senggela sudah dilakukan. Namun punggung 10 rupa-rupanya. Rupa-rupanya. Namun punggung 10 bisa masuk ke 10. Ada wacana tapi terbatas. Laskar Senggela di sana membangun serangan umpan tarik maksudnya. Sudah dilakukan. Nomor 10 yang dimaksud. Kembali lalu berupanya. Bola belum meninggalkan lapangan. Gantoy umpan ke arah tengah di sana. Kembali terjadi kembali di sana. Baik. Gantoy Laskar Senggela. Apa yang terjadi di sana? Sudah dilakukan di sana ke depan dia. Apa yang terjadi kembali di sana? Rupa-rupanya sudah dilakukan nomor 10 di sana. Mencoba melewati satu pemain. Rupa-rupanya dijaga ketat oleh tiga pemain. Pemain nomor 10. Oh, rupa-rupanya perut panjang telah dibunyikan. Berakhir kali ini telah usai. Skor sementara. Sekarang Taruna Kelurahan Mule. Mari kita saksikan bersama-sama. Laga di partai final. Gantoy di sana, apa yang terjadi? Rupa-rupanya hanya sepakat di sana.
pertolongan yang dilakukan akan Maylas Kastuk. Sudah lakukan membentuk pada Betis tadi. Masih gantai di sana. Dibayar fine oleh 3 pemain. Sudah lakukan. Masih rasa Senggera. Bukan ke depan dia. Kembali rasa Senggera. Mencoba melewati 2 pemain. Gantai di sana. Lepas tarik di sana. Rupa-rupa yang dapat dihalau. Kembali. Jadi kembali di sana. Gantai Payone rupanya. Tidak menjadi sebuah pelanggaran. Dihalau. Lepaskan Senggera. Sudah masuk di lapangan. Masih rasa Senggera mencoba bangun serangan. Namun dijaga kaca dari pemain dari Gantung. Rasa Senggera ke depan. Kembali dihalau. Apa yang terjadi di sana? Terjadi di sana. Kembali di sana. Kembali langsung saja. Dilakukan oleh pembaikan kali. Rupa-rupa yang bawa di sana. Kalian tinggal bola-bola. Masuk di sana. Bola masuk. Masuk di sana. Dan koi mencoba kami serangan. Tidak ada yang berkembang di sana. Serangan saja. Jadi lakukan oleh pemain. Masih ada Senggera. Pas terjadi gol. Ya, kita lakukan.
Ya kembali di kelas ini, kelas ke-9, nomor 9. Jadi maksud apa yang terjadi? Tengah tinggal main nomor 9 melewati 3 pemain di sana. Masih rasa segar dan tetap berani. Apa yang terjadi? Upaya nomor pemain bukan jadi sebuah pelanggaran. Oh, masih rasa segar. Satu melewati satu pemain di sana, pendek saja. Masih rasa segar di sana. Apa? Laskar Sofia di sana pada penalti. Namun bola meninggalkan lapang. Iya. Oh, bola tadi melawan tinggi garda. Membentuk pada Betis di sana. Masih Gantoy di sana. Gantoy di sana. Dalam kotak penalti. Rupa-rupanya dapat dipotong tadi oleh pemain belakang dari Laskar Songkela. Luar biasa antusias penonton di sore hari ini. Kembali dalam kotak penalti Laskar Songkela. Apa yang terjadi di sana? Masih sudah dilakukan dalam kotak penalti di sana. Namun sayang bola meninggalkan lapangan. Gantoy kembali mencoba bangun serangan. Namun sayang dikatakan tadi serangannya. Gantoy mencari rekannya. Rupanya dalam kotak 10 rupanya. Terjatuh di sana pemain Gantoy. Laskar Songkela mampu ya. Masih Laskar Songkela di sana. Umpan pendek saja yang dimaksud. Kembali terjadi kemudian di sana Ali berbanyak lupa pemain direbut saja oleh pemain Laskar Songkela. Kembali nomor 9 itu di sana umpan melebar lapangan dihalau saja. Kembali Gantoy terjadi kemudian di sana. Wow, rupa-rupanya babak kedua telah usai. Yang berakhir di penalti antara Gantoy Lewicari dan Laskar mampu merebut satu piala Karang Taruna Kelurahan Ulu. Untuk diketahui para pengunjung di sore hari ini bahwa laga final di turnamen Sarkepa Cup 1 di sore hari ini dapat kita saksikan kembali di kanal YouTube Thomas Lela. Lewati tanda Lintadore laga final membiangkere tanda YouTube ketik Thomas Lela channel. Tanda lalu pompa lalu pompa membiangkere. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemenang pertama dari Laskar Sumatera. Mari kita saksikan. Penenang kedua dari Gantoy, saudara Lukas Pasya. Thank you.
Kami berletak ketiga dari Laskar Segera kepada Dika. Agar tidak masuk. Pertandingan di laga final lewat drama adu penalti. Terima kasih kepada pengunjung. Luar biasa. Sore hari ini antusias penonton.